Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur warga dari kawasan Kampung Pulo Jakarta Timur. Warga akan direlokasi ke rumah susun Jatinegara Barat yang saat ini sudah siap huni. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta warga Kampung Pulo Jakarta Timur untuk langsung menempati Rusunami Jatinegara. Pembangunan Rusunami yang sudah rampung mewajibkan warga Kampung Pulo yang selama ini mendiami kawasan langganan banjir untuk pindah ke rumah susun tersebut. Nantinya warga tidak diperkenankan untuk memilih hunian karena lokasi hunian sudah ditentukan berdasarkan undian. Ahok juga menambahkan akan segera menggusur pemukiman warga Kampung Pulo secepatnya dan sudah memerintahkan Wali Kota Jakarta Timur untuk melakukan penggusuran Kampung Pulo. Ahok memastikan 520 kepala keluarga di Kampung Pulo siap untuk menempati Rusunami Jatinegara Barat. Juga bisa dilaksanakan. Kita bisa laksanakan sekarang. Kita lagi siapkan, sudah saya perintahkan wali kota harus mereka pindah. Dia mau pindah nggak pindah kita gusur. Prinsip kami sederhana, kita tidak akan mungkin menggusur kalau rusun belum siap. Nggak masalah, selama kamu PKTP DKI, mana kalau kamu udah tinggal di sana, ya nggak masalah. Kan itu kita kasih Anda tinggal seumur hidup, 7 turunan juga boleh. Tapi nggak bisa Anda jual, nggak bisa Anda sewakan. Lain halnya kalau Anda punya sertifikat, kita tukar bisa.